Selamat datang di Upkabel Dini, aplikasi belajar bersama Dini. Ayo pelajari konstruksi tank dan rakit. Pertama-tama, ayo pasang sistem penggerak. Ini membantu kendaraan bergerak di darat. Ayo pasang mesin dan baterai. Mesin berputar agar kendaraan dapat bergerak dan baterai membantu menghidupkan mesin serta menyediakan daya untuk lampu depan, kontrol, dan sistem lainnya. Ini adalah tangki bahan bakar. Pasangkan. Tangki bahan bakar memuat bensin atau bahan bakar lainnya. Ayo pasang peralatan internal. Dari rak penyimpanan amunisi dan kursi untuk awak tank. Waktunya memasang kontrol. Mereka diperlukan untuk mengontrol tank, meriam, dan sistemnya. Ayo pasang hull. Hull terbuat dari armor, melindungi kru dan bagian dalam. Sekarang saatnya memasang turret tank. Turret diperlukan untuk memutar meriam secara terpisah dari tank. Dan sekarang, ayo pasang pistol tank. Pistol digunakan untuk menembak target. Sekarang kita perlu memasang pintu. Pintu diperlukan agar kru bisa masuk dan keluar. Ayo pasang armor reaktif tank. Memberikan perlindungan tambahan untuk tank jika terkena proyektil musuh. Saatnya memasang tangki bahan bakar tambahan. Berkat mereka, tank dapat diisi ulang sehingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Sekarang, ayo pasang lampu. Mencakup lampu sorot, lampu depan, dan lampu belakang. Mereka dibutuhkan oleh kru untuk melihat jalan dan target dalam kegelapan. Ayo pasang sistem komunikasi. Diperlukan untuk menyediakan komunikasi antara awak tank dan komando. Itu dia.